Kepala Desa Seragi Hartono mengungkap, Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi merupakan satu-satunya partai yang mau terjun langsung untuk mendengar aspirasi rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan Hartono dalam kegiatan serap aspirasi masyarakat yang digelar Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi di Desa Seragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jumat 15 September 2023. Menurut Hartono, Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi merupakan partai yang mau terjun langsung ke masyarakat. Partai yang mau terjun langsung, menyampaikan langsung, menjaring aspirasi langsung Partai Demokrat. Jadi harapan kami, apa yang sudah disampaikan oleh warga kami, harapan kami bisa terwujud. Selain kegiatan serap aspirasi, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, Michael Edi Haryanto SMH, juga menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat Desa Seragi. Hal tersebut dilakukan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi agar masyarakat tidak salah memilih calon legislatif di pemilu 2024 mendatang. Bapak Ketua tadi sudah menyampaikan caranya berpolitik yang baik dan masyarakat supaya ngerti politik itu seperti apa, politik yang baik itu seperti apa. Jadi kemungkinan besar masyarakat kami tadi banyak tahu bagaimana tentang politik itu yang baik dan benar. Supaya nantinya siapa yang dipilih tidak salah pilih lagi. Harapan kami dengan adanya apa yang disampaikan Bapak Ketua tadi, masyarakat kami tidak akan dibodohi lagi. Terima kasih. Perlu diketahui, Partai Demokrat dan masyarakat Desa Seragi memiliki kedekatan tersendiri. Mengingat Desa Seragi dulunya merupakan dapil ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, Michael Edi Haryanto SMH. Tim Liputan, Banyuwangi Hits, melaporkan.